Waalaikumsalam Teh Dewi. Udah lama ya ini teh nggak masak bareng-bareng lagi bareng ya. Gimana Teh Dewi, sehat? Alhamdulillah. Oke Mama Arul, Teh Fitri, hari ini kita mau bikin apa? Nasi tutug oncom. Gimana nasi tutug oncomnya? Pedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barai semuanya. Berjumpa kembali di channel Katumiri Kidul. Oke barai semuanya, seperti biasa ya, saya selalu ditemani oleh istri saya, yaitu Mama Arul. Halo, assalamualaikum Mama Arul. Dan tidak lupa ada Teh Fitri. Selamat pagi, assalamualaikum Teh Fitri ya. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah ya. Oke Mama Arul, Teh Fitri, hari ini kita mau bikin apa? Nasi tutug oncom. Oke baraya ya. Hari ini katanya Mama Arul dan Teh Fitri mau bikin nasi tutug oncom. Kita lihat baraya bahan-bahan yang diperlukan ada apa aja Mama Arul? Ada oncom? Iya, lebih tepatnya ada oncom, terus bahan-bahannya, bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting. Ini apa nih yang coklat-coklat? Oh, kencur baraya. Biar apa tuh ada kencur deh? Oh, biar wangi. Biar wangi ya. Dan jangan lupa ada apa? Kemangi baraya, biar wangi ya. Selain bikin nasi tutug oncom, ada apa lagi Mama Arul? Ada pindang etem. Pindang etem. Kenapa ini teh? Kenapa dibilang pindang etem? Enggak tahu. Mungkin kayak etem ya? Atau gimana? Mungkin tipis, mungkin ya tipis ya. Dikarenakan pindangnya tipis, ikannya ya. Terus ada tahu, ada tempe baraya. Udah itu aja ya. Cukup. Nah jadi ini teh pertama-tama Mama Arul oncomnya digimain dulu ini teh. Ditumbuk dulu ya baraya. Ada Teh Dewi tuh baraya. Teh Fitri tuh baraya. Alhamdulillah sekarang mah Teh Dewi udah bisa bergabung lagi ya. Waalaikumsalam Teh Dewi. Udah lama ya ini teh nggak masak bareng-bareng lagi bareng ya. Gimana Teh Dewi, sehat? Alhamdulillah ya. Sekarang Teh Dewi teh udah sehatan bareng ya, sudah bisa bergabung lagi sama Teh Fitri sama Mama Arul ya. Cuman tetap aja ini teh makannya jadi harus dijaga ya Teh Dewi ya. Jadi yang dilarang itu apa aja? Gak boleh makan nasi, terus gak boleh minum. Enggak baraya, Teh Dewi yang dilarang teh apa? Jangan pedas-pedas ya. Jadi kemarin teh Teh Dewi teh sakit lambung baraya, kronis ya Teh Dewi ya kalau nggak salah teh, sama lambung bengkak katanya ya. Lambungnya gede. Iya bengkak. Bengkak baraya kemarin teh ya. Karena makannya banyak. Nah sekarang mah harus agak ditahan Teh Dewi. Nafsu makannya jangan terlalu berlebihan ya. Gara-gara terlalu keseringan makan mie. Oh mie, oh iya baraya. Memang mie mah kan jangan terlalu dikonsumsi terlalu banyak ya. Minimal satu minggu sekali. Seharusnya mah kalau saya mah Teh Fitri ketika ada hujan baru makan mie. Kalau kita mah gak ada hujan. Oke baraya pokoknya mah ya teh buat Teh Dewi mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat pulih kembali seperti dulu. Terima kasih juga buat yang sudah pada doain. Tuh terima kasih katanya baraya ya, kata Teh Dewi ya.
Dan sekarang juga lagi masa pemulihan ya Teh ya. Semoga yang doain juga pada sehat-sehat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pokoknya mah Trio Mahmud ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Kameramen juga. Amin, saya mah selalu sehat ya Dewi. Disehat-sehatin aja. Penyerahanmu tuh. Nah setelah tadi menumbuk oncom, sekarang dilanjut menghaluskan bumbu ya Mamaru ya. Iya. Kayak bawang merah, bawang putih, cabai rawit ya, dan kencur barea tuh disatu padukan ya. Ayo semangat. Semangat, semangat Teh Fitri tuh nguleknya. Banting-banting. Mode marahnya aktifin atuh biar cepet. Wah. Wah, jangan itu mah ngancurin coet itu. Nah sekarang ini tibanya eksekusi ya. Jadi yang pertama-tama mau dimasak tutug oncom dulu baraya ya. Nasi tutug oncom. Nah jadi setelah minyaknya panas, pertama yang digoreng adalah bumbunya dulu baraya. Wih, awas hati-hati ya. Nah lalu baru dimasukin oncomnya baraya. Nah jangan lupa dikasih penyedap rasa kayak gula merah, garam ya, mecin dikasih. Kasih baraya. Setelah ini baru dimasukin apa lagi nih Mama Aruh, Teh Fitri? Kemangi ya? Cuman kemanginya lagi diapain dulu tuh sama Teh Fitri? Dibejek-bejek dulu ya Mara ya. Dikremes-kremes dulu. Udah matang itu Teh? Oh udah baraya. Wih pedo ini mah baraya. Wangi ya. Wangi. Wangi. Tapi itu di wajannya ada yang gosong-gosong sedikit. Karena itunya. Apinya ya. Susah untuk dikendalikan baraya. Karena bukan. Ini nih. Muka-muka yang lagi megangin. Nah sekarang dilanjut menggoreng tahu baraya sama tempe ya, buat topping nasi tutug oncom. Nah baraya, selagi Teh Fitri sama Teh Dewi menggoreng tahu sama tempe, di sini Mama Aru lagi nyiapin nasinya ya sama oncom. Mau di apa itu Teh Mama Aruh? Ditutug? Campur. Dicampurin ya? Iya, ditutug ya Mama Aruh ya. Nah inilah namanya nasi tutug oncom Teh Baraya ya. Jadi nasi disatu perpadukan dengan oncom ya. Nah ini dia Baraya ya, nasi tutug oncom Teh tuh. Seperti inilah penampakannya. Lalu diapain ini Teh Mama Aruh? Dicetak? Oh dibikin porsi gitu ya? Oke. Wow, jadi begini Mama Aruh? Iya. Oh, begitu ternyata baraya ya, nasi tutug oncom Teh. Nanti dikasih topping berarti ya? Iya. Topping tempe, tahu, sambal, sama pinang eten. Sedangkan di sini baraya tuh, Teh Dewi sama Teh Fitri lagi sibuk ya berdua ini Teh.
lagi menggoreng pinang, takut jatjetrot bare ya. Jadi dikarenakan apa? Udah ya. Soalnya terigunya enggak ada bare ya. Nah, lanjut dikasih topping gitu teh ya. Topping. Ini Mama Arul kok beda itu mah putih? Spesial. Oh, spesial buat Teh Dewi bare ya. Dikarenakan Teh Dewi mah jangan dulu makan oncom. Amin, amin. Spesial buat Teh Dewi mah nasi putih doang baraya. Nah, jangan lupa ya sama sambel. Teh Dewi mau disambelan? Jangan dulu Teh Dewi ya, jangan dulu Teh Dewi mah. Ini nih spesial buat Teh Dewi tuh. Nasi putih doang baraya, ada kemanginya satu nyongcloh. udah beres ini teh? Udah. Itu buat si Amang. Wah, dikasih cabe. Mau dibunuh katanya. Udah beres ini teh? Udah. Udah buat si Amang yang lagi kerja sama Maru? Iya. Nanti ya dibikinin. Tuh masih banyak soalnya baraya nasinya, oncomnya juga masih ada ya. Tuh masih banyak baraya. Mama Haru mau pengen di ini. Tambahin. Walah, Maru lihat baraya ditambahin oncomnya. Teh Fitri, Teh Dewi mau nambah enggak? Nambah. Oh iya enggak, Teh Dewi mah jangan. Nasinya. Jangan dulu. Jangan dulu pokoknya mah oncom mah Teh Dewi mah ya. Udah siap, udah beres ya? Udah. Tinggal dinikmati sekarang mah baraya. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah siap ya? Udah siap baraya, sekarang mah tinggal makan. Yuk, dimakan aja yuk. Jangan lupa tapi berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum Teh Dewi. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk baraya. Nah, ini dia nih ya. Nasi tutug oncom teh baraya. Tuh. Coba dicicipi Mama Arul. Enak enggak? Gimana? Pedo. Ini nih coba gimana Teh Dewi? Kasian ya Teh Dewi baraya. Tetap pedo ya. Bisa makan nasi. Iya, benar sekali. Enggak bubur yang lembek ya kemarin mah. Sekarang mah alhamdulillah kata Teh Dewi juga udah bisa makan nasi ya Teh ya. Ini nih Dede Arul teh lagi sakit baraya tuh. Gimana deh Dede makan enggak? Pedo euy. Makan enggak Dede? Makan ya baraya. Yuk baraya, kita makan dulu baraya. Saya juga lapar ini teh ya, ngiler. Nah ini dia. Apa ini teh? Nasi tutup oncom. Lalabannya lihat ada lenca, terus toppingnya ada tempe, tahu sama pinang etem. Ini teh baraya tah. Pinang etem. Aduh. Kenapa dibilangnya pinang etem ini teh? Mungkin tipis. Lebar dan tipis ya Teh Fitri ya. Tipis kayak abi. Ini mah bukan tipis atuh. Tebal. 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 Coba Raya sekarang mah makan dulu ya. Ngiler liatin doang mah. Pedo ini. Nasi tutug oncom. Jadi Arul teh lagi batuk ya. Soalnya lagi sakit Raya. Anang pedo baraya. Ini tambahin lagi. Boleh? Jangan ya Dewi mah. Ya Fitri tuh mau nambah lagi oncomnya. Masih banyak nih. Pedo. Jadi harumnya mungkin dari kemangi ya. Dari kemangi harumnya baraya. Pedo pisan ini mah. Lencak. Gimana Bu? Pedo. Ini Mama sama Bapak kemana Mama Ru? Ada Bapak Mama lagi di atas dia.
Atas. Oh, di atas ya, lagi liatin yang lagi ngebangun bareng ya. Nanti bikinin buat si Mamang. Iya. Yang lagi kerja. Aduh. Kenapa? Air Mama, aduh. Air. Nah, ini dia Baraya. Jangan lupa ya, airnya minum air Kleo. Air murni 20% lebih murni dari air biasa. Ah, segar bro ya airnya. Ada lagi lonca gak? Lonca lagi kata Tete Piti. Di kebun? Nah ini Tete Piti. Gak apa-apa. Ini anak. Emang masih banyak loh. Anak. Ambil. Nanti aja. Kalau itu udah habis. Spesial. Woi di. Oh, Haladim, ya Allah. Lebih banyak lencanya daripada nanti. Gak apa-apa. Kalau habis masih ada di kebun. Tinggal ngambil ya. Gak usah beli di kita mah. Gak usah. Tinggal ngambil dari tetangga. Apa itu? Pinang? Insan. Keras? Ulang belulang. Alhamdulillahirobbil alamin. Baraya makan-makannya udah selesai ya. Gimana ini nasi tutuk oncomnya? Pedo sekali Baraya, alhamdulillah. Aduh, ini mah jadi makanan favorit atau juga nate. Sepertinya Baraya ini jadi favorit ini mah ya. Ternyata enak banget ya nasi tutuk oncom itu ya. Ini teh adalah makanan khas Sunda kalau nggak salah ya. Asli ini mah khas Sunda Baraya. Di Bandung suka ada, Mama Arul, betul sekali. Oke, Baraya semuanya, terima kasih ya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Pokoknya mah jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.